pasti tahu kan, karena banyaknya aktivitas yang kita lakukan tiap harinya, tangan menjadi salah satu tempat berkumpulnya berbagai macam bakteri, kuman, dan virus yang dapat menjadi penyebab berbagai macam penyakit. Seperti flu, meningitis, hepatitis A, hepatitis C, penyakit kulit, dan juga diare. Cuci tangan? Belum. Cuci tangan dulu dong. Iya, malah dimakan. Duh, sakit. Cepet dong yang di dalam. Bentar. Cepet. Bentar. Cepet dong. Iya. Tindakan ini seperti tadi, tidak benar teman-teman. Karena seharusnya sebelum kita makan, alangkah baiknya kita mencuci tangan kita terlebih dahulu. Teman-teman sudah pernah tahu belum bagaimana cara mencuci tangan yang benar? Kali ini kita akan memperagakan cara mencuci tangan yang benar menurut WHO. Pertama-tama, basahi tangan dengan menggunakan air mengalir. Lalu, tuang sabun secukupnya. Gosokkan. Alangkah baiknya kita mencuci tangan kita terlebih dahulu. Teman-teman sudah pernah tahu belum bagaimana cara mencuci tangan yang benar? Kali ini kita akan memperagakan cara mencuci tangan yang benar menurut WHO. Pertama-tama, basahi tangan dengan menggunakan air mengalir. Lalu, tuang sabun secukupnya. Gosokkan kedua telapak tangan hingga berbusa. Gosok sela-sela jari. Kemudian, gosokkan ujung jari dengan posisi saling mengunci. Bersihkan bagian ujung kuku secara bergantian. Gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian hingga bersih. Terakhir, bersihkan pergelangan tangan secara bergantian dengan cara memutar. Lalu, bilas deh. Pastikan kita membilas tangan kita dengan bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Jemaah 12 Tirosin. Nama saya Nida Kretunisa. Nama saya Kamila Maulani Fitri. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa cuci tangan ya.